Hai Mams, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ketemu lagi. Hari ini kita mau buat roti viral bubble bread. Nah, ini udah saya siapkan tepung terigu protein tinggi cakra kembar, terus susu kental manis, kemudian susu cair, ini mentega atau margarin, ini vermipan 1 bungkus. Untuk keterangan banyaknya cek di description box ya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama kita tuangkan susu cair, kemudian kita masukkan susu kental manis. Ini tadi udah saya takar ya, saya buat 2 resep soalnya biar sekalian. Nanti di description box itu untuk 1 resep ya. Ini langsung biar banyak soalnya untuk stok. Masukkan susu kental manisnya sampai habis. Terus kita masukkan ragi instan atau vermipannya. Kalau 2 resep tuh pakai 1 bungkus, jadi nggak nyisa ya. Itulah makanya juga buat 1 resep, karena kadang kalau kita sisakan 1/2 bungkus gitu, nanti tuh udah nggak bagus raginya kalau dipakai lagi. Kita aduk-aduk dulu susu kental manis sama susu cairnya tadi ya, biar menyatu. Kalau sudah menyatu baru dimasukkan ragi instannya. Kita masukkan. Masukkan ragi instan, aduk-aduk sampai tercampur. Ada yang di pinggir-pinggirnya dimasukkan pakai solet ya. Kita aduk-aduk terus sampai tercampur semua, tidak ada yang menempel di pinggir-pinggirnya. Setelah tercampur rata, kita masukkan tepung terigunya ya. Iya, kalau bisa tuh harus pakai terigu protein tinggi ya, biar rotinya tuh fluffy gitu, mengembang sempurna. Tapi kalau nggak ada bisa juga sih pakai yang serbaguna segitiga biru gitu. Kita masukkan semua tepung terigunya.
Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Aduk pakai spatula dulu. Kalau udah menyatu baru diaduk pakai tangan kalau sana. Kita ulenin dulu ya ini, bentar pakai tangan setengah kalis gitu. Baru ntar kita pakai bantuan mixer. Nah ini udah setengah kalis ya. Tadi tuh kita ulen pakai tangan sampai setengah kalis. Baru sekarang kita minta bantuan sama mixer. Kita tambahkan juga margarinnya ya. Masukkan margarin. Kita tambahkan garamnya juga ya, sedikit aja. Oke, mixer dulu. Tolong bantu aku ya mixer. Kita mixer sampai kalis nih ya. Cek dulu ya, sudah cukup kalis apa belum? Ternyata belum ya guys, bentar lagi ya. Kita mixer lagi ya. Nah, rupanya belum kalis.
Okay, ini kayaknya udah cukup kalis ya, Mams. Kita matikan dulu mixernya. Kita satukan, setelah itu kita diamkan dulu sekitar 60 menit atau dia sampai mengembang 2 kali lipat ya, Mams. Ini bisa pakai tutupnya atau pakai plastik wrap. Kita diamkan. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat ya, Mams. Sekarang kita kempeskan adonannya. Kita uleni sebentar biar kempes, biar keluar anginnya. Setelah kita kempeskan, kita timbang ya, Mams, masing-masing seberat 10 gram. Kita bagi 10 gram, kita timbang sampai adonannya habis ya. Setelah kita timbang, kita bulat-bulatkan di rounding, terus kita susun di loyang selang-seling gitu ya, di selanya gitu biar membentuk kayak bubble-bubble bread gitu, tapi lebih mirip ini nih kalau dilihat terjadinya tuh kayak sarang lebah gitu loh, cantik, Moms.
Oh iya, biasanya kan roti ini kan ini ya, pakai wijen gitu kan nanti selang-selingnya. Kalau saya tuh pakai ini aja, pakai keju sekarang karena anaknya nggak suka wijen, jadi pakai keju biar suka dia. Kita bulatkan sampai muat di loyang ini sampai habis ya, Mams. Sudah selesai gini, kita oles-oles pakai susu cair ya, Mams ya. Kita oles-oles semua adonannya pakai susu cair. Kemudian kita beri parutan keju selang-seling ya. Sebaris diberi parutan keju. Sebaris lagi kosong gitu biar ada motifnya, biar cantik. Nah, ini udah semuanya kita kasih keju. Sekarang kita diamkan sampai dia mengembang ya, sambil kita bentuk bulatan-bulatan lagi untuk loyang satunya karena adonannya masih banyak, Mams. Ini jadinya dua loyangan gitulah kalau dua resep itu.
Nah, ini udah selesai dibentuk semua ya, Mams. Berhubung ovennya udah panas, kita open dulu ya yang loyang pertama. Sambil kita nanti kasih kejunya. Untuk loyang yang kedua, kita open ya, Mams, dengan suhu 170 atau 175 derajat. Kalau saya ini pakai api atas bawah. Nah, ini ya, Mams, loyang satunya. Ini tadi udah dioles susu cair dan diberi keju. Tinggal nunggu kembang. Belum. Dari sini kamu nyadang. Ini paus kah? Udah mulai itu. Cepetan. Thank you.
Moms, thank you for watching. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.